Selamat datang di Pawone Budemar. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, Budemar akan memasak oseng 3T. 3T singkatan dari tahu, toge, dan teri. Resep ini murah, mudah, cepat, dan enak. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saatnya kita memasak. Seperti biasa, pertama tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan bawang merah. Aduk dan goreng hingga matang. Setelah itu, masukkan irisan cabai keriting dan irisan cabai merah dan cabai hijau. Aduk kembali hingga rata hingga tercampur seluruhnya. Masukkan tahu yang telah dipotong-potong, kemudian aduk perlahan-lahan agar tahu tidak hancur, karena tahu tidak digoreng terlebih dahulu. Kalau terlalu sering diaduk, nanti tahunya bisa hancur. Setelah itu, tambahkan gula 1 sendok makan, garam secukupnya, dan setengah atau 1 sendok teh penyedap rasa Royco. Atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 1 gelas air putih. Tutup dan biarkan selama 15 menit. Kemudian masukkan toge, aduk kembali perlahan-lahan. Aduk terus kira-kira selama 1 menit. Terakhir, masukkan teri yang telah digoreng. Aduk kembali perlahan-lahan hingga semuanya tercampur rata.
Setelah matang, angkat dan sajikan ke dalam piring. Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya oseng toge tahu teri atau oseng 3T ala Bu Demar sudah siap untuk disajikan dan dinikmati bersama. Kita cobain ya. Nah, ini dia, kelihatannya sedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pol mak nyuse, enak benar. Sampai jumpa lagi di channel Pawane Bu Demar pada resep berikutnya. Jangan lupa beri like dan juga subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ya. Jika suka, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih.